Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Siti Fatimah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sintia Mandari Putri, NPM 20.01.08.10.13, Prodi Tadris Biologi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Ismail Al-Faruqi, Hasan Hanafi, H.M. Rashidi, dan Harun Nasution. Yang pertama, saya akan membahas tentang riwayat hidup dan pemikiran kalam Ismail Al-Faruqi. Yang kedua, membahas tentang riwayat hidup dan pemikiran kalam Hasan Hanafi. Yang ketiga, akan membahas tentang riwayat dan ilmu kalam H.M. Rashidi. Dan yang keempat, akan membahas tentang riwayat hidup dan pemikiran kalam Harun Nasution. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang riwayat hidup dan pemikiran kalam Ismail Al-Faruqi. Ismail Razi Al-Faruqi lahir di Jaffa, Palestina, pada tanggal 1 Januari 1921. Pendidikan dasarnya dimulai dari madrasah dan pendidikan menengahnya di Collège des Frères dengan bahasa pengantar Perancis. Kemudian, pada tahun 1941, lulus dari American University of Beirut. Ismail lalu bekerja untuk pemerintah Inggris di Palestina. Pada tahun 1945, dia dipilih sebagai gubernur Galilea. Tapi, setelah Israel mencaplok Palestina, ia pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1949. Di Amerika, ia melanjutkan pendidikan master dalam bidang filsafat di University of Indiana dan University of Harvard. Dia melanjutkan pendidikannya dengan mengambil gelar doktor filsafat di University of Indiana dan di Al-Azhar University pada tahun 1952. Dia kemudian mengajar beberapa universitas di seluruh dunia, di antaranya universitas di Kanada, Pakistan, dan Amerika Serikat. Pada tahun 1968, dia menjadi guru besar studi Islam di Temple University, Amerika Serikat. Sebagai anak Palestina, Al-Faruqi mengecam keras apa yang telah dilakukan oleh Zionis Israel yang menjadi dalang pencaplokan Palestina. Namun, ia dengan tegas membedakan Zionisme dan Yahudi. Dalam buku Islam and Zionism, ia berkata bahwa Islam adalah agama yang menganggap agama Yahudi sebagai agama Tuhan. Yang ditentang Islam adalah politik Zionisme. Pembunuhan atas dirinya dan istrinya diduga karena kritiknya yang keras terhadap kaum Zionis Yahudi. Kematian Ismail Razi Al-Faruqi meninggal dunia karena dibunuh pada tanggal 27 Mei 1986 di rumahnya. Pemikiran kalam Ismail Al-Faruqi. Yang pertama yaitu Tauhid sebagai inti pengalaman agama. Inti pengalaman agama, kata Al-Faruqi, adalah Tuhan. Kalimat syahadat menempati posisi sentral dalam setiap kedudukan, tindakan, dan pemikiran setiap muslim. Kehadiran Tuhan mengisi kesadaran muslim dalam setiap waktu. Bagi kaum muslimin, Tuhan benar-benar merupakan obsesi yang agung. Esensi pengalaman agama dan Islam tiada lain adalah realisasi prinsip bahwa hidup dan kehidupan ini tidaklah sia-sia. Yang kedua, Tauhid sebagai pandangan dunia. Tauhid merupakan pandangan umum tentang realitas, kebenaran, dunia, ruang dan waktu, sejarah manusia, dan takdir. Yang ketiga, Tauhid sebagai intisari Islam. Esensi peradaban Islam adalah Islam sendiri,
Tidak ada satu perintah pun dalam Islam yang dapat dilepaskan dari tauhid. Tanpa tauhid, Islam tidak akan ada. Tanpa tauhid, bukan hanya sunnah Nabi yang patut diragukan, bahkan peta nata kenabian pun menjadi hilang. Yang keempat, tauhid sebagai prinsip sejarah. Tauhid menempatkan manusia pada suatu etika berbuat atau bertindak, yaitu etika ketika keberhargaan manusia sebagai pelaku moral diukur dari tingkat keberhasilan yang dicapainya dalam mengisi aliran ruang dan waktu. Eskatologi Islam tidak memenuhi sejarah formatif. Ia terlahir lengkap dalam Al-Quran dan tidak mempunyai kaitan dengan situasi para pengikutnya pada masa kelahirannya seperti halnya dalam agama Yahudi atau Kristen. Ia dipandang sebagai suatu klimaks moral bagi kehidupan di atas bumi. Yang kelima, tauhid sebagai prinsip pengetahuan. Berbeda dengan iman Kristen, iman Islam adalah kebenaran yang diberikan kepada pikiran, bukan kepada perasaan manusia yang mudah dipercayai begitu saja. Kebenaran atau proposisi iman bukanlah misteri, hal yang dipahami dan tidak dapat diketahui dan tidak masuk akal, melainkan bersifat kritis dan rasional. Kebenaran-kebenarannya telah dihadapkan pada ujian keraguan dan lulus dalam ditetapkan sebagai kebenaran. Yang keenam, tauhid sebagai prinsip metafisika. Dalam Islam, alam adalah ciptaan dan anugerah. Sebagai ciptaan, ia bersifat teleologis, sempurna, dan teratur. Sebagai anugerah, ia merupakan kebaikan yang tak mengandung dosa yang disediakan untuk manusia. Tujuannya agar manusia melakukan kebaikan dan mencapai kebahagiaan. Tiga penilaian ini, keteraturan, kebertujuan, dan kebaikan menjadi ciri dan meringkas pandangan umat Islam tentang alam. Yang ketujuh, tauhid sebagai prinsip etika. Tauhid menegaskan bahwa Tuhan telah memberi amanatnya kepada manusia. Suatu amanat yang tidak mampu dipikul oleh langit dan bumi. Amanat atau kepercayaan ilahi tersebut berupa pemenuhan unsur etika dari kehendak ilahi yang sifatnya mensyaratkan bahwa ia harus direalisasikan dengan kemerdekaan, dan manusia adalah satu-satunya makhluk yang mampu melaksanakannya. Dalam Islam, etika tidak dapat dipisahkan dari agama dan bahkan dibangun di atasnya. Yang kedelapan, yaitu tauhid sebagai prinsip tata sosial. Dalam Islam tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Masyarakat Islam adalah masyarakat terbuka dan setiap manusia boleh bergabung dengannya, baik sebagai anggota tetap ataupun sebagai yang dilindungi atau zimah. Masyarakat Islam harus mengembangkan dirinya untuk mencakup seluruh umat manusia. Jika tidak, ia akan kehilangan klaim keislamannya. Yang kesembilan, tauhid sebagai prinsip ummah. Dalam menyoroti tentang tauhid sebagai prinsip ummah, umat Al-Faruqi membaginya ke dalam tiga identitas, yakni yang pertama menentang etnosentrisme, yakni tata sosial Islam adalah universal, mencakup seluruh umat manusia tanpa kecuali dan tidak hanya untuk segelintir suku tertentu. Yang kedua, universalisme, yakni Islam meliputi seluruh umat manusia yang cita-cita tersebut diungkapkan dalam umat dunia. Ketiga, totalisme, yakni Islam relevan dengan setiap bidang kegiatan hidup manusia, dalam artian Islam tidak hanya menyangkut aktivitas manusia dan tujuan di masa mereka saja, tetapi menyangkut aktivitas manusia di setiap masa dan tempat. Yang ke-10, tauhid sebagai prinsip keluarga. Al-Faruqi memandang bahwa selama tetap melestarikan identitas mereka dari gerogotan komunisme dan ideologi-ideologi barat, umat Islam akan menjadi masyarakat yang selamat dan tetap menempati kedudukan yang terhormat. Keluarga Islam memiliki peluang lebih besar tetap lestari sebab ditopang oleh hukum Islam dan dideterminasi oleh hubungan
pertukaran dengan Taufik. Yang ke-11, Tauhid sebagai tata politik. Al-Faruqi mengaitkan tata politik dengan pemerintahan. Kekhalifahan didefinisikan sebagai kesepakatan 3 dimensi, yaitu kesepakatan wawasan atau ijma' ar-ru'yah, kehendak atau ijma' al-irodah, dan tindakan ijma' al-amal. Wawasan yang dimaksud Al-Faruqi adalah pengetahuan akan nilai-nilai yang membentuk kehendak ilahi. Kehendak yang dimaksud Al-Faruqi adalah pengetahuan akan nilai-nilai yang membentuk kehendak ilahi. Adapun yang dimaksud dengan tindakan adalah pelaksanaan kewajiban yang timbul dari kesepakatan. Yang ke-12, yaitu Tauhid sebagai prinsip tata ekonomi. Al-Faruqi merupakan implikasi Islam untuk tata ekonomi ada 2 prinsip, yaitu yang pertama, tak ada seorang atau kelompok pun yang dapat memeras yang lain. Kedua, tak satu kelompok pun boleh mengasingkan atau memisahkan diri dari umat manusia lainnya dengan tujuan untuk membatasi kondisi ekonomi mereka pada diri mereka sendiri. Yang ke-13, Tauhid sebagai prinsip estetika. Dalam hal kesenian, beliau tidak menentang kreativitas manusia, tidak juga menentang kenikmatan dan keindahan. Menurutnya, Islam menganggap bahwa keindahan mutlak hanya ada di dalam diri Tuhan dan dalam kehendaknya yang diwahyukan dalam firman-firman-Nya. Yang kedua yaitu riwayat hidup dan pemikiran kalam Hasan Hanafi. Hasan Hanafi lahir di Kairo 14 Februari 1934, seorang filsuf hukum Islam dan guru besar Fakultas Filsafat Universitas Kairo. Ia dikenal karena gagasannya mengenai kiri Islam yang dicetuskan pada tahun 1981. Kiri Islam adalah sebuah gagasan untuk membangkitkan kembali peradaban Islam melalui pemurnian ajaran Tauhid dan penentangan terhadap dominasi kultur Barat. Pemikiran kalam Hasan Hanafi. Yang pertama, kritik terhadap teologi tradisional. Dalam gagasan Hasan Hanafi tentang rekonstruksi teologi tradisional, Hanafi menegaskan perlunya mengubah orientasi perangkat konseptual kepercayaan atau teologi sesuai dengan perubahan konteks politik yang terjadi. Teologi tradisional, kata Hanafi, lahir dalam konteks sejarah ketika inti keislaman sistem kepercayaan, yakni transendensi Tuhan diserang oleh wakil dari sekte dan budaya lama. Teologi itu dimaksudkan untuk mempertahankan doktrin utama dan memelihara kemurniannya. Sementara itu, konteks sosial politik sekarang sudah berubah. Islam mengalami berbagai kekalahan di berbagai medan pertempuran sepanjang periode kolonialisasi. Oleh karena itu, kerangka konseptual lama masa-masa permulaan yang berasal dari kebudayaan klasik harus diubah menjadi kerangka konseptual baru yang berasal dari kebudayaan modern. Yang kedua, rekonstruksi teologi. Melihat kelemahan dari teologi tradisional, Hanafi lalu mengajukan saran rekonstruksi teologi dengan tujuan menjadikan teologi tidak sekedar dogma-dogma keagamaan yang kosong, melainkan menjelma sebagai ilmu tentang pejuang sosial yang menjadikan keimanan-keimanan tradisional memiliki fungsi secara aktual sebagai landasan etik dan motivasi manusia. Yang ketiga adalah riwayat hidup dan pemikiran kalam H.M. Rashidi. Nama lengkapnya yaitu Profesor Dr. H.M. Rashidi. Beliau dilahirkan di Kota Gede, Yogyakarta pada 20 Mei 1915 atau 4 Rajab 1333 H. dan wafat di Jakarta pada 30 Januari 2001 dalam usia 86 tahun. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai ilmuwan, ulama, diplomat, dan penulis dengan pengalaman keilmuan serta pengabdian yang panjang. Pemikiran kalam H.M. Rashidi. Yang pertama, kedudukan akal dan fungsi wahyu. Menurut Dr.
H.M. Rashidi dalam filsafat agama hingga sekarang yang berlaku dalam dunia Islam ialah bahwa Tuhan telah memberi akal kepada manusia sehingga dengan akal itu manusia dapat memikirkan hal-hal yang melingkunginya dengan alam, kehidupannya, dan akhirnya ia dapat mengetahui dengan akalnya tentang adanya Tuhan dan sifat-sifat Tuhan. Kemudian Tuhan menambah suatu hal baru, yaitu menurunkan wahyu kepada beberapa orang yang diangkatnya sebagai utusannya, di antaranya kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai akal, beliau berpendapat bahwa akal tidak mampu mengetahui baik dan buruk. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya aliran eksistensialisme sebagai reaksi terhadap aliran rasionalisme dalam filsafat barat. Dengan menganggap akal dapat mengetahui baik dan buruk berarti juga meremehkan ayat-ayat Al-Quran seperti yang dipahami oleh Muhammad Abduh dan yang dikembangkan oleh Harun Nasution di Indonesia. Bagi Mu'tazilah, akal hanya bisa mengetahui empat persoalan, yaitu mengetahui Tuhan, kewajiban mengetahui Tuhan, mengetahui baik buruk, dan kewajiban mengetahui baik buruk tersebut. Yang kedua, perbuatan manusia. Menurut H.M. Rashidi, perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa manusia keseluruhan punya hak dan kebebasan dalam kehidupan. Dalam zaman yang tidak menentu seperti sekarang ini, banyak orang bingung karena pelaksanaan hukum tidak sesuai dengan yang semestinya. Seperti ada orang yang terang-terangan salah menurut hukum. Tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, mereka dibebaskan dari tuntutan. Sebaliknya, ada orang yang jujur bekerja sebagai seorang warga negara yang taat dan cinta pada negara. Namun, dengan kejujurannya itu membuat orang tidak senang, sehingga ia kadang-kadang dilecehkan oleh orang lain. 3. Konsep iman. Konsep iman merupakan konsep dasar dalam kajian teologi Islam dan iman kepada Allah, wajib dan dasar utama dalam akidah Islam. Dalam aliran-aliran yang berpendapat bahwa akal dapat sampai kepada kewajiban mengetahui Tuhan, iman tidak bisa mempunyai arti pasif. Iman tidak bisa mempunyai arti tasdik, yaitu menerima apa yang disampaikan orang sebagai benar. Bagi aliran ini, iman mesti mempunyai pengertian aktif. Yang terakhir yaitu riwayat hidup dan pemikiran kalam Harun Nasution. Harun Nasution lahir pada hari Selasa, 23 September 1919 di Sumatera. Ayahnya, Jabar Ahmad, adalah seorang ulama yang mengetahui kitab-kitab Jawi. Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah Belanda HIS. Setelah 7 tahun di HIS, selama 7 tahun, Harun belajar bahasa Belanda dan ilmu pengetahuan umum di HIS itu. Dia berada dalam lingkungan disiplin yang ketat. Di lingkungan keluarga, Harun memulai pendidikan agama dari lingkungan keluarganya dengan belajar mengaji, sholat, dan ibadah, dan lainnya. Beliau meneruskan ke MIK atau Modern Islamic Research School di Bukit Tinggi pada tahun 1934. Pendidikannya lalu diteruskan ke Universitas Al-Azhar, Mesir. Sambil kuliah di Al-Azhar, beliau kuliah juga di Universitas Amerika di Mesir. Pendidikannya lalu dilanjutkan ke McGill, Kanada pada tahun 1962. Pemikiran kalam Harun Nasution. Yang pertama, peranan akal. Bukanlah secara kebetulan bila Harun Nasution memilih problematika akal dalam sistem teologi Muhammad Abduh sebagai bahan kajian disertasinya di Universitas McGill, Montreal, Kanada. Besar kecilnya peranan akal dalam sistem teologi suatu aliran sangat menentukan dinamis atau tidaknya pemahaman seseorang tentang ajaran Islam. Berkenaan dengan akal ini, Harun Nasution menulis demikian: akal melambangkan kekuatan manusia.
pembaruan teologi. Pembaruan teologi yang menjadi predikat Harun Nasution pada dasarnya dibangun atas asumsi bahwa keterbelakangan dan kemunduran umat Islam Indonesia atau juga di mana saja adalah disebabkan ada yang salah dalam teologi mereka. Pandangan ini serupa dengan pandangan kaum modernis lain pendahulunya, seperti Muhammad Abduh, Rashid Dido Al-Afghani, Syahid Ammar Ali, dan lain-lain, yang memandang perlu untuk kembali kepada teologi Islam yang sejati. Retorika ini mengandung pengertian bahwa umat Islam dengan teologi fatalistik, irasional, predeterminisme, serta penyerahan nasib telah membawa nasib mereka menuju kesengsaraan dan keterbelakangan. Dengan demikian, jika hendak mengubah nasib umat Islam, menurut Harun Nasution, umat Islam hendaklah mengubah teologi yang berwatak free will rasional serta mandiri. Tidak heran jika teori modernisasi ini selanjutnya menemukan teologi dalam khasanah Islam klasik sendiri, yakni teologi Mu'tazilah. Yang ketiga, hubungan akal dan wahyu. Salah satu fokus pemikiran Harun Nasution adalah hubungan akal dan wahyu. Ia menjelaskan bahwa hubungan akal dan wahyu memang menimbulkan pertanyaan, tetapi keduanya tidak bertentangan. Akal mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Al-Quran. Orang yang beriman tidak perlu menerima bahwa wahyu sudah mengandung segala-galanya. Wahyu bahkan tidak menjelaskan semua permasalahan keagamaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.